pada anaknya. Boleh saya bilang, Bapak Lukas yang sudah membuka pintu untuk kita berada di kehidupan. Saya merasa begitu bangga, begitu senang. Ternyata Tuhan masih memberikan waktu untuk kita berkumpul bersama. Kalau saya beberapa hari yang lalu mendapatkan kabar buruk, di mana yang masak hidangan di pada hari ini adalah Ibu Lukas. Ini juga adalah kasih seorang ibu pada anak-anaknya. Jadi kalau makan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, itu bukan karena rencana kita manusia, tapi dari rencana Tuhan. Mungkin cukup sekian. Sekiranya Tuhan memang menghendaki hari-hari yang akan datang, bukan hari ini saja kita mengadakan pertemuan, tapi hari-hari yang akan datang akan ada lagi bersama. Sekian untuk kami dan terima kasih. Sebentar dulu Om, jangan dulu. Ya. Masih ingat tidak ini dengan Om Billy teman-teman? Masih? Wajahnya tidak berubah ya? Ya. Untuk itu masih tetap penting ya Om ya. Saya. Iya, saya itu tadi dibilangin sama teman-teman. Kalau panggil, karena malam hari ini kita acara reuni, tidak boleh panggil Om, tidak boleh panggil Tante, tidak boleh panggil Bapak, Ibu, tapi panggilnya itu semua harus Kak. Nah, saya biasanya kalau pakai ketemu Pak Hansis panggilnya Pak. Nah, jadi lidahnya agak jelek, jadi mohon diampuni teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya minta bantuannya teman-teman. Untuk malah juga bisa maju ke depan, Pak Sujud. Pak Sujud jangan melarikan diri loh Pak Sujud. Bisa maju ke depan. Pak Yansis bisa maju ke depan. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu ini untuk teman-teman kita, orang-orang yang dulu pernah aktif di sini, ya, Pasis Maklar. Wah, ini Maklar ini wajahnya semakin muda aja ini Maklarnya. Ya, dan saya minta juga, tapi jangan foto terus, video terus ya, ya. Ini acaranya ini untuk papi kalau di sini ya. Jadi Pak Lukas dan Bu Lukas, saya juga bisa minta maju. Ya, Mami, Papi sudah siap. Ya, saya minta bantuannya Om Billy. Ya, bisa memberikan. Aduh, Oma, Kak. Ya. Iya, sambil difoto. Senasinya Om. Iya. Iya. Yang kedua, saya minta yang selanjutnya. Iya, ini diserahkan oleh Maklan. Ya. Tapi ini berat sekali ya, saya bantu ini.
Ya, ini nanti minta tolong. Setelah sudah dikasihkan semua, Pak Lukas harus membuka dan membaca isi di dalamnya. Ya, tenang aja Pak Lukas, tidak ada foto dulu. Tenang aja. Ya, oh sekarang sudah berani ya. Jangan tenang ya, pasti saja ya. Iya, karena terlalu berat ini ya. Ya, ada juga kembang ini. Kok ngerti-ngertinya ya, kalau Lukas itu senang kembang. Ya setelah itu, yang selanjutnya mungkin maklan. Maklan yang enak-enak aja sih, yang tidak terlalu berat. Ya, maklan-maklan ya. Maklan bisa enggak dikasihkan ke papi ya, sambil difoto. Ya. Setelah itu yang terakhir yaitu Pak Sujud. Nah, Pak Sujud ini agak berat Pak Sujud. Jadi kita bantuannya Pak Sujud. Kalau nangis saya ikut nangis ya, itu kelemahan saya.
bagian dari kita semuanya malam hari ini. Terus sekali lagi saya minta bantuan kita berikan aplaus, tepuk tangan yang paling setia. Masih tak berdiri Pak Lukas, Pak Lukas kenalan dan teman-teman bisa duduk kembali ya. Kalau ada yang mau foto silakan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Papa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti kesetiaan.
Kita akan selalu bersama. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
luar biasa ya. Dan kalau dari tadi yang memberikan bingkisan ini kita berikan ke Pak Lukas ya, bingkisannya. Sekarang kebalikannya ya, Pak Lukas dan Bu Lukas ini yang akan memberikan bingkisan untuk kita semua malam hari ini. Ya mau tidak, ada dua loh ini Bapak Ibu teman-teman. Isinya apa juga saya tidak tahu ya. Jadi malam hari ini saya minta Pak Lukas bisa cerita kan. Kalau di sini kelihatan mengumpat apa namanya? Ya. Ya, tetapi malam hari ini, kira-kira Pak Lukas memilih siapa untuk mewakili kita teman-teman yang ada di sini untuk menerima? Kalau saya melihat dulu itu, Pak Lukas itu mungkin dekat dengan seseorang di pastori, ya. Jadi menurut kira-kira Pak Lukas memilih siapa? Ya, saya memilih Wang Sun. Ya, kita berikan aplaus dulu ya, Bang. Kenapa saya memilih Wang Sun? Karena Wang Sun ini dari sejak kecil bersama saya. Saya ingat dulu waktu masih kecil sering saya pangku di rumahnya. Sampai mamanya bilang, ya, kerek, pangku terus, ngomong. Ya, jadi saya sangat terkagum. Ya, sebentar, ya, bisa dokumentasi siap ya? Oke, ya. Ya, soal, ya. Dua-duanya, itu dua-duanya. Ya. Ada yang tahu ulang tahunnya tanggal berapa? Oh, kalau
challenge semua ya orang apa? Aku ora melu-melu. Ada tidak? Nah, ini. Lena. Batal pertanyaannya. Yang selanjutnya ada yang ya di dapur. Oke, ya. Boleh, saya bawa kata lo 30. Kanan. Kira-kira challenge tahu dari ini ukurannya? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya. Ini kita lewatkan ya. Tiga-tiganya boleh. Oh, Pak Lukas nomor tiga-tiganya boleh. Jadi tiga-tiganya semua mendapatkan dompet. Ayo, Pak Langsung. Saya kembalikan. Ayo, Pak Caca dengan istri. Ya, nah. Biosa itu, Pak. Iya. 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 Pak Langsung. Ya, saya kembali lagi ke dokumen siang tadi. Ya. Ya. Boleh tak pakai? Ya, coba dilihat, diperhatikan. Kalau saya ada yang, ya terima kasih loh, bisa duduk kembali. Ya. Itu tepat pada tanggal 28 kenapa banyak banget ya Dorpas yang selanjutnya ya, yang datang malam hari ini yang di dompetnya itu menyimpan barang yang unik. Apa kira-kira yang unik di dompetnya? Ada tidak? Saya mau tanya lagi di antara Bapak Ibu teman-teman, ada tidak yang membawa kartu ATM yang bukan nilainya ya, yang di dompet itu yang masuk. Ini kita
Iya. Oke, terima kasih. Dan ya, kita malam nanti dalam satu kesatuan tali kasih yang mereka berempat. Ayo Mbak Titi bisa maju Mbak Titi. Ya. Untuk itu ada ucapan terima kasih sekali untuk para admin ya. Dan saya minta tolong untuk Ibu Nelis bisa mempersiapkan. Nah, sekalipun mereka ini mungkin tinggalnya jauh-jauh, ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di barat, ada yang di timur, tapi mereka bisa bersatu mengumpulkan kita yang datang malam hari ini, dan itu merupakan suatu yang luar biasa malam ini ya. Dan ini ada sedikit ucapan terima kasih untuk mereka berempat. Lagi saya mau panggil Kak Jenny sebagai satpam dan asisten. Gimana orangnya? Ya. Ya, ini ada ucapan terima kasih. Pak Lukas. Ya. Itu juga dibuka di sini dan langsung dibuka dulu. Dibuka dulu ya. Size-nya kan jadi ada diamond jelis XL2L oh XL2 ya. Ada, jangan kebalik ya Pak Irwan. Tepuk tangan aplaus dulu. Tapi harus pakai dulu ya. Dipakai dulu. Lansia itu besok sih.
saya campur aduk ketika saya masuk ke sini. Ketika tadi saya masuk ke sini, saya masih lihat haleluya ujian Yahweh. Ini jasa jadikan tuh, ayo Pak Yura juga kan? Nah, banyak teman-teman ya. Saya termasuk salah satu jadi panitia ke Pak Zasa gitu ya. Lapa Pak. Juga saya banyak lihat wajah-wajah yang sudah banyak berubah. Ingat wajah, simpan nama. Ingat wajah, simpan nama. Tapi yang paling saya ingat ya Kak Elis itu menunjukkan dengan yang pas satu dengan menunjukkan itu luar biasa. Saya tadi juga keliling-keliling pastor, saya mau mencari Bagong, saya enggak ada ya. Bagong di mana sekarang? Bagong? Itu Bagong itu saya menggunakan ketika saya dulu apa itu penginjilan ke desa-desa. Si Bagong itu menemani saya dengan Pak Rose, dengan Pak Padal. Penuh suka dukanya di sana. Yang paling berpesan lagi ketika mau berangkat penginjilan itu pasti diajak makan dulu di pastori ya. Jadi itu sampai sekarang saya masih kepingin, saya berharap nanti menunya ada ya, Pogono ya, nasi Pogono kembang cobrang ya. Saya terima kasih. Saya berharap grup ini terus ada dan berikan kita masih bersama. Iya. Terima kasih Pak Hasil. Ada khusus tidak kira Bapak Ibu teman-teman. Mungkin ini yang pertama. Ada tidak kira-kira yang selanjutnya yang kedua. Kira-kira mau dibikin tidak ini teman-teman Bapak Ibu? Pak Amin. Pak Yosaba. Untuk selanjutnya teman-teman siap ya? Siap ya? Oke, kita tahun depan kita main ke teman-teman ya. Dan sebelum kita makan, nah kita foto sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, karena kerjaannya ada spanduknya ya, sudah dibikinkan tetapi tadi lupa untuk kita foto bersama.
menjadi bahan.